Hobi merpati golongan kini semakin menjamur di berbagai daerah. Selain karena kecepatan dan kecerdasannya dalam navigasi, para penghobi senang memelihara burung merpati ini karena dapat menghasilkan cuan yang tak main-main. Meski begitu, pencapaian harga burung yang fantastis bukan diraih dalam waktu instan. Butuh proses yang cukup panjang agar burung bisa menjuari lomba. Selain perawatan, burung juga perlu diberi latihan rutin untuk meningkatkan stamina. Berbagai perlombaan merpati golongan juga kerap digelar untuk menyalurkan hobi para penggemar. Melalui event lomba inilah, para penggemar dapat mengetes untuk mengetahui seberapa bagus burung yang mereka miliki. Seperti penyelenggaraan kegiatan kejuaraan burung merpati golongan Pancaniti di Desa Jerakah, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada Sabtu 10 Desember 2022. Perlombaan merpati golongan ini mendapat antusiasme tinggi dengan kehadiran dari para peserta penggemar burung merpati seperti dari Kecamatan Comal, Bodeh, Kecamatan Pemalang, dan dari kecamatan sekitar di Kabupaten Pemalang. Event dimulai dengan pralomba menyediakan hadiah puluhan juta rupiah. Besarnya hadiah yang disediakan dinilai sebagai bentuk keseriusan para penghobi burung dara yang tak bisa diremehkan. Ketua sekaligus sebagai penasehat dalam kegiatan kejuaraan burung merpati ini, Taryono, mengatakan peserta burung memang sangat tinggi, sehingga ini padahal kan baru pralomba. Untuk lombanya itu besok, untuk hari ini cuma Sabtu itu cari tiket ini seperti itu. Nah, besok mulai jam 11, berarti ada lombanya itu jam 11-an ke atas lah. Dan ini juga pernah dia datangi Pak Mansur selaku PLT Bupati Pemalang, pernah datang ke sini juga memberi support dukungan pada kegiatan-kegiatan positif ini. Insya Allah ya, di kolong Pancaniti ini Desa Jerakah bisa menjadi kolong nasional. Dan ini sudah dipantau di berbagai penjuru tim-tim besar Indonesia. Nah, ini saat ini peserta yang masuk data pra lomba berapa Pak yang diperkirakan Pak? Kurang lebih ada 400. Mungkin besok ada tambahan lagi. Tidak termasuk di lingkungan Kabupaten Pemalang atau lain daerah Pak? Ini baru di lingkungan Pemalang saja. Bokal, Pemalang, Tarukan, Taman Comal, Ambar Gading, terus Ulu Jami. Sementara lingkup termasuk Bodena untuk semua kecamatan negaranya sudah 80% hadir di sini. Lah untuk perkiraan hadiah lomba untuk hadiah pertama sampai harapan berapa Pak? Perkiraannya ya, 1 sampai 4. Juara 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti ada uang pembinaan berarti 5 sampai 10. Nah, dari lomba itu anggaran yang diambil dari sponsor atau gimana Pak? Ini sementara baru dari peserta saja, belum memakai sponsor. Mungkin kalau ada lomba yang lebih besar, ada event mobil, dan bisa menggunakan sponsor. Dan ini informasi dari teman-teman Fresh itu katanya mau mengadakan lomba di sini. Kapan rencana lomba? Tanggal 22 Februari. Oh, kapan? Nah, untuk kedepannya gimana Pak terkait dengan kedepannya itu? Dari golongan burung merpati Pancaniti, Desa Jerakah, Ali Sadikin dan Rudi, TV Pemalang, mengabarkan.